Sebelumnya di Cinta Fitri. Tamparan ini adalah karena kamu udah pernah tidur sama suami aku. Kenapa kamu tega melakukan ini semua, Miss? Karena aku mencintai Farel. Dan kalau misalnya ada orang antara aku dan dia, aku gak akan membiarkan orang itu hidup tenang. Fitri hamil, berarti aku punya anak lagi. Kenapa Bapak kok tega ngelakuin ini ke Farel, Pak? Kenapa sekarang Bapak justru berbalik? Saya punya alasan kuat. Ibu Miska sudah menandatangani surat itu. Jadi sekarang secara syah, rumah itu menjadi milik Anda kembali. Mereka Faiz, Fitri, mereka semua ngejebak saya. Kamu tahu siapa dalang dari semua ini? Siapa lagi, Fitri kan? Ini semua idenya Farel. Kok bisa, Pak? Selain suara itu, Miss. Farel tidak berhak menghancurkan hidup Bapak. Menghancurkan reputasi Bapak begitu aja. Kurang ajar kamu, Ren. Lihat. Saya nggak akan bikin hidup kamu tenang. Cucu saya dong. Pak Farel mengalami kelumpuhan total. Alhamdulillah ya Allah, sayang banget sih. Makasih. Sayang, aku kabarin pahlawan ya. Aku kesana ya. Aku mau ngasih surat ini. Ya sayang. Hartawan adalah... Apa? Jadi selama ini lelaki berjas putih itu adalah hartawan. Bu Fitri, serahkan surat itu sama saya. Ini nyawa keluarga saya. Lebih baik saya lepasin nyawa saya daripada nyawa ini. Kita Fitri Farel is the best. Ada apa? Udah ingat, Miss. Lo tuh cuma pecundang. Dari sekarang, lo jadi pecundang yang melarat. Melarat? Tunduk! Enggak boleh ada yang mempermalukan Miska seperti ini. Riwayat lu selesai, tamat. Gak ada kata-kata di kamus Miska. Faiz. Sekali lu mencetak pengecut, kalau berani, ayo ke rumah sakit. Aku tunggu kamu, Miss. The Great Miska akan datang ke sana. Lagi. Makanya kalau belum bisa berdiri itu nggak usah sombong ya. Nah, minta bantuan aja sama orang lain, sana minta bantuan. Sayang. Oh, ini dia pahlawannya satu datang ya. Bisa apa? Bisa ngelawan aku? Udah kamu teriak aja, kamu teriak minta bantuan atau apa gitu, silahkan, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke. Kamu lari sejauh mungkin, Miss. Lari. Karena aku yakin kamu akan bisa kemana-mana. Kamu akan segera ketangkep. Suami aku akan nangkep kamu. Mas Bram, nggak usah ikut campur ya. Nggak usah ikut campur. Semua cerita kamu akan berakhir di sini. Nggak usah sok pahlawan di sini, oke? Okay? Mana kamu? Buka! Mes! Mes! Buka, Mes! Mes, buka, Mes! Buka, Mes! Mes, buka, Mes! Mes! Saya sembunyi, tapi aku pasti nemuin kamu. Entah aja. Pinter, Miss. Tetap aja kamu ceroboh. Fit! Mas, Farhan mana? Aku nggak lihat, Fit. Tadi pemasangnya ada di belakang aku. Terus Miska mana?
Dia hilang, hilang di sekitar sini. Ini aku lagi nyariin dia. Udah.
Kalau gini kan ganteng. Kita mau ketemu keluarga ya. Semua orang pasti suka. Semua orang pasti senang banget kamu sembuh. Apalagi Rafa. Rafa pasti bangga banget. Sekarang kita pulang. Kita bikin surprise buat mereka. Tunggu aku panggil baru ke dalam ya. Mami. Mami. Kok sepi ya? Ya ampun. Mi. Mami. Kok gak ada siapa-siapa sih? Serang jantung secara mendadak. Yang ini dikenal dengan cardiac attack. Serangan jantung ini tanpa gejala atau proses lebih dulu. Dan ini bisa terkena kepada kita semua. Kemana, Pak? Mama udah meninggal.
apa-apa lagi. Ya? Aku udah apa-apa, Mami. Setelah ini ada yang nyakitin kita, Mami. Nggak ada. Yang ya? Mami, apa, Mami? Senang lihat aku, Mian. Aku mau kasih lanjutan buat Oma. Siva jagain Faiz. Ini penting, Kak. Ini tentang Oma. Oma? Oma kenapa? Oma meninggal, Kak. Mana? Adi mana ya, Kak? Jalan ini dengan sudah segera Tuhan.
Oma, ya ampun. Dia bercanda, Oma. Oma. Nggak, Farah. Oma sudah meninggal. Honeymoon baru ngeliat lihat. Mas Norman tuh harusnya lebih banyak di rumah. Akhir-akhir ini Mas Norman gak pernah merhatiin papa. Ya elah, kenapa gue mulu sih disalahin? Nah, bokap aja suka lupa sama gue. Mana ada bapak lupa sama anak. Kita gak bisa nyalain papa, Mas. Namanya juga orang tua. Lagian penyakit aneh-aneh aja sih. Apa tuh? Semester-semester. Penyakit kelupaan, hancur banget. Astagfirullahaladzim. Mas Norman orang tua sendiri kok dibilangin hancur sih? Ya emang gue bener kan? Penyakitnya lupaan? Emang gak ada lagi penyakit yang lebih keren? Ya kita harus terima, Mas. Kalau takdirnya papa kena penyakit Alzheimer. Dan kita gak bisa ngerubahnya. Iya, gue ngerti. Asal lo berdua tahu ya, gue tuh paling sayang sama bokap. Cuman dia doang tinggal, orang tua kita satu-satunya. Nyokap udah gak ada. Kita kan gak bisa beli orang tua. Aku serius, Mas. Lah gue juga serius, apa bercanda? Farah. Tumben Farah telepon. Bukan Farel kali, Fitri. Kata lu Farel lagi sakit. Mana bisa telepon? Halo? Oma meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini siapa meninggal nih? Oma meninggal. Rel, gua kesana sekarang, Rel. Lu sabar ya. Sorry, Mas. Kenapa bisa meninggal? Kok dadakan banget sih? Aku nggak tahu, Mas. Kita harus kesana sekarang, Mas. Bokap gimana, bokap? Dikasih tahu nggak? Udah, kita ajak papa aja, Mas. Yuk, Mas. Tante. Iya,
sendiri. Tapi saya cuma khawatir luka ibu. Luka apa? Ibu istirahat ya, Bu. Luka apa? Sebelum saya marah, oke. Siapa ini? Bu Miska, tenang. Oke, saya tetap. Iya. Baru jelasin ke saya. Kenapa saya bisa kayak gini? Saya tahu, tenang dulu, Bu, ya. Ibu tenang. Dok, saya mau ditindak sekarang juga, dok. Saya minta ditindak sekarang juga. Saya nggak mungkin bisa menerima muka saya seperti ini. Dokter, ayo. Iya, saya tahu. Mohon Ibu sabar dulu, ya. Gimana saya bisa sabar kalau saya ngelihat muka saya seperti ini di kaca, dokter? Saya minta operasi plastik sekarang juga. Saya harus ajukan pertanyaan dulu kepada ibu. Oke, ya? Tanya saya, jawab. Yang penting saya mau dioperasi, oke? Apa ibu sudah merasa baikan sekarang? Oke, saya udah baikan. Ya, saya udah baikan. Minta apa? Nggak apa-apa. Saya cuma minta dia bawakan obat-obatan ke sini. Saya sarankan ibu untuk istirahat saja dulu. Kalau tidak, luka bakar ibu bisa terinfeksi. Silakan, Bu. Ya. Saya mau sembuh. Saya mau sembuh, dok. Saya nggak mau kayak gini. Saya usahakan, Bu. Silakan. Saya nggak mau kayak gini. Silakan, Bu, ya. Saya nggak mau muka saya hancur kayak gini. Dokter. Tadi suster keluar ngapain? Saya cuma diminta dibawakan obat-obatan mau ke sini. Bu Miska tenang aja dulu. Lebih baik ibu pikirkan kondisi kesehatan ibu, ya. Iya. Nggak apa-apa. Ibu istirahat aja dulu, ya. Nggak mungkin nggak ada apa-apa. Dari gerak-geriknya sini semua mencurigakan. Mending lo kabur aja sekarang. Bu Miska. Mana? Nggak apa-apa nih. Kenapa ada polisi di sini? Dokter ibu saya. Nggak ada apa-apa, Bu. Nggak ada apa-apa. Polisi-polisi ini hanya meminta keterangan dari Anda, Bu. Apa? Apa Ibu Miska sudah lupa? Apa yang Ibu lakukan ke Pak Pais sebelum kecelakaan? Harus kooperatif, Bu. Saya nggak ngelakuin apa-apa, Pak. Saya ini korban. Bu Miska nggak usah takut. Tolong ibu jelaskan apa yang mestinya ibu jelaskan. Itu saja. Nggak perlu ngejelasin apa-apa di sini. Saya korban, Pak. Saya nggak ngelakuin apa-apa dan saya nggak salah. Oke, saya sama sekali nggak salah, oke? Saya sama sekali nggak salah. Kami tidak bisa percaya begitu saja dengan omongan ibu. Sekarang juga, ibu harus ikut kami. Pikirin. Bawa! Siap. Pagi, Bu. Mau diantar kemana? Jalan aja dulu, Pak. Mudah-mudahan mereka nggak lihat ke rumah Sasi tadi. Aduh.
Aduh, sekarang harus kemana ya? Polisi di mana-mana lagi. Mau kemana kita, Bu? Cinere, Pak. Duh, kenapa gue mikirnya ke rumah utama sih? Ah, bodoh. Yang penting menghindar dulu dari polisi. Disalip aja, Pak. Nyalip gimana, Bu? Ini berhenti karena macet. Kayaknya ada pembesar yang meninggal. Oke, oke. Gini, cari jalan lain bisa kan? Cari jalan lain. Jangan lewat sini. Potong jalan, potong jalan. Potong gimana, Bu? Susah nih. Maju kena, mundur juga kena. Kebetulan ada rame-rame. Gue bisa nyusup dari polisi. Aduh, gue lupa ngapain yang duit lagi. Gimana ya? Kabur aja deh. Woi, berhenti! Bayar dulu dong! Udah narik sepi, nggak bayar lagi! Farel,
sih? Mukanya hancur. Sekarang kamu lihat wajah kamu, Miss. Semua orang tahu kalau kamu tuh jahat. Hati kamu busuk seperti wajah kamu sekarang, Miss. Oke, Miss. Oke. Gak semua orang bisa jujur sama kekurangan. Oke, kamu. Aku cuma nawarin diri. Aku gak bermasukin kamu. Ya Allah, Miss, Kak. Gak malu kamu, Miss. Fitri aja masih kasihan sama kamu. Harusnya kamu tuh berterima kasih sama Fitri, Miss. Udah, kita gak perlu ngakuin apa-apa sama Miska. Miska udah kehilangan semuanya. Uang, harta. Bahkan sekarang mukanya rusak. Malah sepantasnya kita ngerasa kasihan sama lu, Miss. Allah masih baik sama kamu, masih sayang sama kamu, masih ngasih kehidupan sama kamu, Miss. Mestinya kamu syukurin dengan bertobat sebelum nasib kamu lebih buruk dari ini, Miss. Segalanya. Tapi gue belum kehilangan rasa sakit karena pisau yang kalian tancapkan barusan ke dada gue. Lihat aja, pisau-pisau itu bakal berbalik ke kalian. Khususnya ke Lovie. Gue bersumpah, gue bakal terus hidup dan lihat lo mati di tangan gue. Ada tabungan untuk Mas. Udah ya, kamu jangan nangis terus. Kasihan Oma, kamu harus ikhlas. Aku gak sempet ngobrol banyak sama Oma. Malah belakangan ini aku selalu bikin Oma kuat. Bikin Oma sedih. Bikin Oma marah. Kalau aja gak ada yang tahu masalah aku. Gak ada yang tahu soal sakit aku. Oma pasti jauh lebih tenang dari sekarang. Ya kan? Ya kan? Kamu sabar ya. Tahan emosi kamu ya. Oke. Tarik napas pelan, sayang. Sayang, Kay, dengerin aku kan. Kay, kontrol emosi kamu, Kay. Kay. Halo. Oke. Iya, gimana? Gimana masalah paspor anak saya? Rafa. Lucu banget ya, Bu, anaknya. Ini anak Ibu ya? Iya, itu anak saya. Sebenarnya sih anak adopsi. Saya pengen banget punya anak, tapi... Ya gitulah, Mbak. Ibu punya suami, kan? Di paspor ini tertanda kalau Ibu sudah menikah. Tapi dia baru aja meninggal. Maaf ya, Bu. Saya turut berduka cita. Ya, nggak apa-apa. Ini paspor Ibu dan ini tiket Ibu. Selamat menempuh perjalanan ya, Bu. Ya, terima kasih banyak. Jahat. Hati kamu busuk seperti wajah kamu sekarang, Miss.
Gak lama lagi gue bakal ninggalin negara ini dan hidup tenang di luar negeri. Tapi yang jelas gue bakal bikin Fitri dan Farah nangis darah dulu. Gak boleh ada yang bilang kalau The Great Miska udah gak ada. The Great Miska masih akan tetap ada sampai kapanpun. Dan gak akan ada pernah yang bisa mengalahkan The Great Miska. Semua itu jadi mudah. Oma selalu bantuin aku ngalahin Miska. Aku gak tahu sekarang gak ada Oma. Apa kita bisa kuat atau enggak? Milih Maya saja. Meninggal. Tanya jatuh. Gak ada lagi. Tenang. Sudah kalah, sayang. Gak ada apa-apa kan sayang?
ngingetin, Rel. Tapi perasaan aku gak enak, Rel. Feeling aku tuh ada sesuatu di sini. Pasti ada apa-apa deh. Jangan khawatir ya. Yang, tapi kita cari dulu ya. Perasaan aku benar-benar gak enak. Thank you.
Baru bangun kok, aku nggak tahu tiba-tiba aku dengar suara kayak gini. Ya nggak mungkin dong, masa foto bisa langsung jatuh sendiri sih? Ya emang nggak mungkin, kena angin pun juga nggak mungkin. Mami kok jadi khawatir ya? Mami takut ini pertanda nggak baik. Nggak, Mami, yang itu karena angin aja, makanya foto papi jatuh. Bi. Tolong dibersihkan semua ya, Mi, ya. Dan semuanya jangan lupa dikunci ya. Iya, Pak. Gawat, kalau semua dikunci gimana gue bisa keluar dari sini? Sayang, kamu tidur juga lagi. Rel, tapi aku gak yakin fotonya Pak Widato cuma gara-gara angin. Aku curiga banget ya. Suasana yang lagi nggak nyaman. Kecoa. Nggak ada apa-apa kok. Cari pin kurang lagi ya. Sini ya, nggak, gue nggak boleh pergi kalau gue nggak bawa Rafa.
rahasia apa sih Tante? Kenapa Abel nggak boleh tahu? Sylvia! Urusan kita belum selesai nih! Semuanya emang belum berakhir.